Duh, bisa-bisanya dia habis makan donat kayak gini. Tapi emang waktu lagi dia copot sih, hehehe. Hai guys. Hai guys. Welcome back to my channel. Hari ini kita mau nge-review-review lagi. Kita mau review apa, Risa? Donat. Donat. Donat apa sih? Ini donat yang lagi viral-viralnya ya. Karena nih donat terkenal banget di Australia dan bahkan bentar lagi itu mau masuk ke Amerika juga. Penasaran kan? Apa sah? Jeng 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 jeng. Tada! Ini dia, Lukumades. Thank you ya Lukumades udah ngirimin ini. Ini dikirimin khusus dari Lukumades nih Maria. Bahkan dia ngirimnya itu enggak pakai macam kayak kurir Grab sama Gojek loh. Dia ngiriminnya pakai orangnya sendiri. Nah, coba kita buka ya. Jeng 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 jeng. Tada! Nah, isinya ada apa lagi nih? Ternyata ada ininya juga nih guys. Ada macam kayak gininya juga nih. Kamu udah pernah kan makan donat sebelumnya? Pernah. Yang kali ini Risa udah pernah makan donat, tapi belum pernah dong makan donat yang kayak gini bulat-bulat. Coba lihat. Belum. Belum pernah. Belum. Biasanya emang Risa makan donatnya kayak gimana? Bulat, tengahnya bolong. Oh, oke oke. Yuk. Ini cuma dikasih dua kayak gini nih, emang pas banget nih, emang kita mau reviewnya berdua ya. Nih buat Risa. Nah guys, emang biasanya kan donat itu kan yang kita tahu tuh kayak gini nih, bulat terus ada tengahnya bolong. Bahkan ada juga yang nggak bolong, itu namanya bombolini. Nah kali ini tuh bener-bener segini-segini, macem kayak bola golf ya sah? Eh kamu tahu golf gak? Oh enggak, ya aja gimana sih? Kamu tahu emang bola-bola apa? Basket. Ini nggak segede bola basket, ini segede bola golf atau yang kita tahu tuh bola pingpong, segede gitulah, segini-segini doang. Dan ini aku dikasihnya itu yang Dark Delight. Dark Delight ini harganya ada yang mini, ada juga yang gede kayak gini, itu harganya Rp58.000 ya. Nah, untuk rasanya sendiri sebenarnya varian mereka cukup banyak, ada juga rasa lotus, rasa juga matcha, dan banyak lainnya. Akan tetapi hari ini aku dikiriminnya yang Dark Delight. Nah di sini itu donatnya dikasih toppingnya itu dark coklat sauce dan juga sedikit kacang pistachio di atasnya. Yuk langsung aja kita coba yuk. Ayu aja. Ya. Mumbul. Nah, kasih lihat tuh ke kamera. Tuh. Jadi donatnya benar-benar bulat. Kalau yang Risa dapat bulat banget, bulat sempurna. Aku dapatnya nggak terlalu bulat. Mungkin karena emang udah ketimpa toppingnya gitu. Jadi bentuk bulatnya nggak sempurna. Yuk kita makan. Ini tuh dark coklat sama kacang pistachio, Sar. Kamu pernah makan kacang pistachio nggak? Enggak juga. Ya udah. Yang penting dark coklat udah kan pernah. Pernah. Tos dulu, Sa. Tos. Teksturnya kayak gini nih. Kalau kita gigit tuh nggak langsung ambis kayak macam donat biasanya. Ini lebih mirip ke bola ubi, tapi bola ubinya nggak kopong. Kau pernah makan bola ubi kan? Bola ubi? Pernah. Pernah. Mirip nggak? Tapi nggak kopong ya, Sa? Jujur ini kulitnya ini bener-bener mirip sama bola ubi. Dan
di dalamnya ini aku kira bakal lembut airy gitu kayak donat-donat biasanya, akan tetapi dia tuh nggak lembut, nggak terlalu lembut, dan kalau digigit tuh agak susah ya, jadi kayak mesti bener-bener langsung digigit, diputusin, baru kita kunyah. Kalau donat pada umumnya kan tinggal gigit, makan, gigit, makan. Gimana menurut kamu? Manis. Terus? Gurih. Gurih. Kacangnya kamu nyobain gak kacangnya? Coba tuh. Cocok ya sama coklat. Ini dark coklatnya ngena banget. Dia benar-benar dark coklat, akan tetapi agak sedikit lebih manis daripada preferensi aku. Cuman digabung sama si cak. Cuman digabung sama si kacang pistachio-nya tuh mantep. Cocok banget kacang ini sama dark coklat ya. Cuman ini enggak seperti yang aku bayangkan aja. Kayak yang dibayangin tuh sangat lembut apa. Kalau ini tuh gigitnya agak susah, tapi enak. Dimakannya enak ya, Sam. Rating berapa rating? 8. Belepotan dia, gengs. Lihat deh, belepotan lagi mana nih? Aku punya Marisa agak susah ya. Ngunyahnya agak susah, guys. Tapi enggak melempem ya. Beda loh sama donat-donat melempem tuh enggak. Kalau ini tuh ngembangnya bagus banget, bulat. Dan dia enggak turun-turun adonannya, dalam artian tuh gak kempis gitu. Kalau ini bulat, tetap bulat aja. Ya sah, agak susah ya makannya. Jadi Risa ini tadi nilai 8 dari 10. Yeay. Kalau aku sih untuk ini donat 7 dari 10. Tapi aku demen banget toppingnya. Jujur untuk donatnya biasa aja, enak, tapi ya aku kira kan dengan hype banget nih, Lukumades hype banget. Ini tuh rasanya bakal kayak wow banget, wow gitu. Tapi ini tuh jujur untuk rasa donatnya sendiri tuh biasa banget. Kayak donat-donat pada umumnya. Bahkan teksturnya itu agak sedikit lebih kenyal gitu. Kayak ada campuran sedikit, mochi sedikit. Makanya kita agak susah untuk ngunyahnya. Correct me if I'm wrong ya, aku gak tahu sebenarnya. Tapi menurut lidah aku sih kayak gitu. Untuk toppingnya, juara toppingnya ini dark coklat sama pistachio. Aku emang basically suka banget sama dark coklat. Risa juga ya suka dark coklat ya. Jadi ini tuh gabungannya the best lah, bagus banget. Tia mau beli itu lagi nggak? Ini. Jujur ya, ini Lukumades itu hanya baru ada di Mall Ion BSD. Dan itu juga jaraknya lumayan jauh dari tempat aku. Aku tinggalnya di Jakarta Barat, sementara si Lukumades ini ya jauh juga. Tapi mungkin aku juga akan mau beli lagi nih. Karena jujur aku penasaran sama topping-topping lainnya. Soalnya menarik banget, dia toppingnya tuh lumayan ada banyak lah variasinya. Nanti aku taruh di sini ya, untuk topping-toppingnya tuh ada apa aja. Ini meskipun aku rating 7 dan Risa 8, bukan berarti ini nggak enak ya. Ini hanya kejujuran kita berdua. Akan tetapi kalau disuruh beli lagi, aku mau kok. Tapi nggak mau ngantri. Kalau ngeliat kalau misalnya tuh di Instastory kek atau di mana, itu tuh pada ngantri semua ya. Kayak jauh gitu ngantrinya. Aduh, males banget deh kalau ngantri-ngantri gitu. Apalagi zaman COVID kayak gini. Aku nggak mau lah ke mall-mall kayak gitu. Ini untung Lukumades berbaik hati untuk ngasih aku. Yaudah guys, sekian video kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share untuk bantu terus channel aku. Nah, next time aku akan mencoba untuk recreate nih Lukumades yang kayak gini juga nih. Dan rasanya nanti kita bandingkan. Jadi kamu ingat-ingat ya rasanya kayak gini gimana ya? Iya. Oke. Ini bakal kita habisin. Thank you ya Lukumades sekali lagi. Good job. See you on the next video guys. Bye bye. Thank you for watching. Hope you like the video. Jangan lupa subscribe ya.